Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan kuliah kita, kuliah Rahsia Al-Fatihah. Kita lihat nama-nama Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Fatihah memiliki pelbagai nama lain. Nama-nama tersebut ada yang diambil dari hadis-hadis Nabi SAW dan ada pula yang ditetapkan oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi surah Al-Fatihah ini mengandungi berbagai-bagai nama yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan juga ada yang ditentukan oleh para sahabat dan tabi'in. Tabi'in maksudnya orang-orang yang hidup tidak bertemu Rasulullah SAW tetapi bertemu dengan para sahabat. Sahabat pula iaitu mereka-mereka yang hidup bersama Nabi SAW dan beriman. Maka itu panggil sahabat. Lepas sahabat, dia panggil tabi'in. Lepas tabi'in, tabi' tabi'in. Lepas tabi' tabi'in, tabi' tabi' tabi'in. Kita ni wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, dan orang-orang yang ikut percaya kepada Nabi SAW dan beriman yang baik-baik itu bi ihsan. Jadi nabi, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, tabi' tabi'in, tabi' tabi'in. Itu dia ya. Walau bagaimanapun, hanya sebahagian sahaja yang akan diutarakan dalam buku ini. Nama pertama yang kita sedia maklum ialah Al-Fatihah yang bermaksud pembuka. Pembuka kata asalnya ialah Fatih, bererti yang membuka. Nama asalnya Al-Fatihah. Maksud Al-Fatihah ialah pembuka. Kita buka Al-Quran, jumpa dia dulu. Kita nak buka majlis, kita baca dia dulu. Itu dipanggil Al-Fatihah. Kita nak start solat pun kita mulakan dengan baca Al-Fatihah juga. Maka dipanggil dia Al-Fatihah. Kalau ditanya orang, mengapa surah Al-Fatihah letak di awal sedangkan yang mula-mula turun ialah Iqra? Jawapannya, surah Al-Fatihah merupakan surah yang mula-mula turun sampai habis. Tetapi Iqra tak habis sampai Iqra warabbukal akram allazi 'allama bil qalam saja. 'Allamal insana ma lam ya'lam, sampai itu berhenti. Sambung kemudian. Tetapi Al-Fatihah diturunkan sampai habis. Maka dia letakkan surah yang mula-mula dalam Al-Quran. Ada juga yang dicetak di Pakistan, Al-Quran dimulakan dengan Iqra. Diharamkan di Pakistan dan kemudian sampai Singapura, diharamkan di Singapura, baru Malaysia haramkan, lambat Malaysia. Apabila Al-Quran dibuka, terpampanglah surah Al-Fatihah di halaman awalnya mendahului surah-surah yang lain. Kita buka Al-Quran saja, kita temu ada surah Al-Fatihah yang mendahului surah-surah yang lain. Biasanya kebanyakan majlis kita buka atau didahului dengan membaca Al-Fatihah. Begitulah juga dengan
pembukaan cerita dalam buku dimulai dengan Al-Fatihah bagi memperoleh barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih utama lagi, Al-Fatihah menjadi pendukung kepada setiap solat, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Tersedia maklum bahawa kita buka majlis pun dengan Al-Fatihah untuk mendapat keberkatan. Solat sunat ke solat fardu pun kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kedua, ia dikenali juga dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nama ini membawa erti induk atau ibu kepada kitab agung. Al-Quran Al-Karim yang mengandungi 6,236 ayat atau lebih 77,432 kalimah atau 3,345,342 huruf. Perkiraan ini tidak dilakukan oleh para ulama di zaman tabi'in dan tabi'in. Perkiraan ini telah dilakukan oleh para ulama di zaman tabi'in dan tabi'in. Hebatnya orang zaman dulu, dia boleh kira huruf Al-Quran itu. Dikiranya kalimah, dikiranya ayat. Ayat dulu kita biasa sebut 6,666 ayat, tetapi pendapat itu lemah. Dapat yang sunnah 6,236, 6,236 ayat dan 77,000 lebih huruf kalimah dia dan 77,000 lebih huruf dia. Itu nak cerita hebat orang zaman dulu. Sempat dia mengira huruf, sempat dikira berapa kalimah Allah dalam Quran, berapa kalimah-kalimah sekian-sekian dalam Quran. Umpamanya dikaji orang, apakah kelebihan Al-Quran di antara mukjizatnya, nama-nama yang berlawanan sama banyak. As-sama al-ard, langit dan bumi sama banyak. Al-jah, al-jannah wa nar sama banyak. Syurga neraka sama banyak. Tiap-tiap perkataan yang berlawanan sama banyak. Itu hebat. Itu ulama dah kira dah. Maknanya kita tak kira dah, orang dulu dah kira dah. Itu kelebihan dia. Dan itulah di kelebihan Al-Fatihah. Kita sedia maklum bahawa Al-Fatihah mengandungi 7 ayat, termasuk Bismillah. Dan Al-Fatihah ini dipanggil Ummul Quran atau Ummul Kitab. Pasal dalam Al-Quran ada 5 prinsip besar, iaitu Al-Amru Wan-Nahyu, Al-Wa'du, Al-Wa'id, Al-Khabar. Al-Amru perintah, Al-Nahyu tegah, Al-Wa'du janji syurga, Al-Wa'id janji neraka, Al-Khabar kisah-kisah dahulu kala untuk menjadi pengajaran orang kemudian. Al-Quran bukan buku cerita. Dengan demikian, Al-Quran di sini ada sebut, di sana sebut 3-4 kali, tetapi tidak detail. Cerita syaitan tak detail, tapi berulang kali, pasal menjadi pengajaran kepada kita. Bukan buku cerita, dia menjadi pengajaran. Mengapa iblis itu Tuhan murka? Mengapa Fir'aun itu Tuhan marah? Mengapa puak-puak Namrud itu Tuhan menenggelamkan dia, Tuhan seksa dia dalam dunia ini? Itu. Jadi kita ambil iktibar satu-satu. Jadi dalam Al-Fatihah ada 5-5 itu. Kita bincang kemudian.
sukalah jelaskan di sini bahawa ringkasan kandungan Al-Quran Al-Karim dapat dijuruskan kepada lima perkara, iaitu Al-Amru, Al-Nahyu, Al-Wa'du, Al-Wa'id, Al-Khabar. Saya sebutkan tadi. Maknanya Al-Quran itu ada perintah, ada tegah, ada janji syurga, ada janji neraka, dan ada kisah-kisah dahulu kala menjadi pengajaran orang kemudian. Al-Amru yang bererti perintah terkandung dalam ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasal apa? Dengan diperintahkan kita agar memuji Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerlukan menurut zikir dan tahmid kepadanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Artinya sebagai perintah supaya kita sentiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah, itu perintah. Perintah apabila kita senang, kita berzikir, kita bertahmid, kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua, An-Nahyu lebih dikenali dalam masyarakat kita sebagai nahi yang bermaksud tegah. Apakah yang tegah itu? Akan dikau sajalah wahai Allah kami sembah, dan akan dikau sajalah kami mohon perlindungan. Menunjukkan bahawa kami orang-orang yang beriman tidak menyembah atau tidak tunduk patuh kepada selain Allah, dan ini membuktikan bahawa kita ditegah untuk mengabdikan diri kepada sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami menyembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan kita tak boleh menyembah, tak boleh minta melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh menyembah, tidak boleh minta selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia perintah, itu demi an-nahyu, tegah. Jadi maksudnya tiap-tiap yang disembah selain dari Allah Ta'ala ditolak. Itu sebab kita kata iyyaka, iyyaka na'budu, akan dikau wahai Allah. Saya pesankan tuan-tuan, baca iyyaka na'budu itu mesti bertasydid. Iyyaka, jangan iyyaka, iyyaka, iyyaka na'budu. Dan kita ingatkan bahawa sungguhnya mengapa dahulukan na'budu daripada nasta'in? Sebagai perintah, kita dengan Allah Ta'ala ni menyembah dulu baru minta tolongan. Menyembah dulu, beribadat dulu, baru minta tolong. Sebabnya, iyyaka na'budu dulu, akan dikau kami sembah, kita sembah dulu. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami minta tolongan, minta doa kemudian. Jangan kita berdoa dulu, ibadat kemudian. Maka dari sini, kita bagi pada empat golongan. Yang pertama, beribadat dan berdoa. Yang kedua, tidak beribadat, tidak berdoa. Yang ketiga, beribadat tanpa berdoa. Yang keempat, berdoa tanpa ibadat. Ada empat golongan. Dalam bab ini ada empat golongan. Saya ulang sekali. Yang pertama, beribadat dan berdoa. Yang kedua, tidak beribadat dan tidak berdoa. Yang ketiga, beribadat saja tanpa berdoa. Yang keempat, berdoa saja tanpa beribadat. Kalau dipecahkan lagi,
Yang pertama, beribadat dan berdoa, itu orang first class. Yang kedua, tidak berdoa, tidak beribadat, aberat. Yang ketiga, berdoa dan tidak berdoa, kurang sikit, menyombong. Yang keempat, berdoa dan tidak beribadat, itu gila babi. Al-Wa'du, iaitu janji syurga terkandung dalam kalimah Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin yang menguasai, yang merintah hari kiamat. Ha, ini termasuk dalam gulungan ini, gulungan Al-Wa'id, Al-Wa'du, janji syurga, janji neraka. Pasal dalam Quran ada Al-Wa'du, ada juga dalam Al-Fatihah perintah ini janji syurga. Malik Yawmiddin yang merintah hari kiamat, maknanya hari kiamat besok kita ada dua, sama ada neraka atau syurga, bahagia atau tak berbahagia, itu aja. Itu sebabnya kita ni kena ada empat. Yang pertama solat, yang kedua zikir, yang ketiga baca Quran, yang keempat sedekah. Itu basic kena ada. Yang pertama solat jangan tinggal. Yang kedua baca Quran jangan tinggal. Quran sekurang-kurang kita baca satu hari 100 ayat sekurang-kurang. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana ia menjadi syafaat dari kiamat nanti. Dan Tuhan bagi pahala banyak baca Quran. Dalam semayang 50 darjat satu huruf. Luar semayang ada wuduk 25. Luar semayang tak ada wuduk 15. Ha, tu pahalanya. Pahala banyak tu Tuhan bagi tu. Zikir, jangan lupa. Quran baca, zikir pun kena zikir. Zikir satu hari sekurang-kurangnya 300 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu 300 kali sekurang-kurang. Dan selawat 100 kali. Memang berat mulut tu. Berat nak la ilaha illallah tu. Tapi kalau kenuri, tak larat pula. Kenuri, ada makan. Kita kena hari-hari. Hari-hari kena tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah 300 kali. Ulama-ulama sufi 3000 kali. Kita 300 kali pun baguslah. Selawat satu kali dan zikir-zikir yang lain. Ya. Jadi itu dia Malik Yawmiddin yang merintah kiamat sebagai prinsipnya janji syurga, janji neraka. Begitulah juga Al-Wa'id, iaitu janji neraka terselit selit maksudnya dalam Malik Yawmiddin. Sama juga Malik Yawmiddin ni yang merintah kiamat, sama ada kita di syurga atau neraka. Kita kena ingat tu, kena ingat neraka itu, neraka ni bukan neraka dunia, neraka akhirat. Kita kena yakin akan dibangunkan di akhirat besok selepas kematian kita. Itu sebabnya kita, kalau dia kata al-qabru, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Faman lam yamju. Faman ba'dahu asyaddu minhu aw kama qala. Sesungguhnya kubur itu satu stesen dari stesen-stesen akhirat. Kalau kubur selesai tak kena seksa, dia kiamat pun tak kena seksa, lagi berat. Barang siapa dalam kubur tak selesai masalah, diseksa di akhirat besok lagi berat. Maksudnya
kita standby masuk dalam kubur, saya ingat siapa yang terlepas, siapa yang tak terlepas. Oleh demikian, kita kena hari-hari, tiap-tiap malam kena baca Al-Mulk, surah Al-Mulk, mengelakkan dari seksa kubur. Dan waktu malam kita bangun tahajud untuk supaya terang benderang kubur kita. Itu je. Kalau kubur dah terang, amanlah kita di akhirat besok. Kita anggap dikubur pun lepas, supaya di padang mahsyar pun lepas. Dikubur yang malangnya seorang-seorang, di padang mahsyar ramai-ramai, tapi ramai-ramai pun tak beri orang. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari itu seorang lari dari saudaranya, dari ibunya, daripada sahabatnya, tak beri lah, tak kisah. Itu sebabnya kita kalau dalam kubur besok, dalam azab kubur, orang tanya, jumpa ke tak suami kita atau isteri, anak-anak kita? Jumpa. Kalau kita di alam barzakh itu, pasal alam barzakh, kita dalam kubur besok, kalau dapat soalan, tidak diseksa, dibuka kubur itu, dilapangkan sejauh saujana mata mandang, dibukakan pintu syurga, tapi tak masuk lagi. Kita belum dihisap, tapi dibuka pintu syurga. Tenanglah kita dalam syurga. Kita bimbang dalam syurga ni, dalam kubur ni, seorang-seorang pening kepala. Azab api di beduk di malaikat. Cuba bayangkan. Jadi kita standby sekarang, kita nak tidur baca Al-Mulk. Malam-malam bangun pukul 3-4 sembahyang tahajud supaya lepas dari kegelapan dalam kubur. Jangan kita susah nak bangun mengenangkan bahawa dalam kubur esok lagi gelap. Lagi gelap. Gelap gelimat. Siapa pun tak boleh tolong kita. Orang kenduri tak boleh tolong. Belum tahu lagi. Jadi tersembai. Jadi kita mudahkan bangun malam. Mudah nak tidur, mengantuk sangat pun baca juga surah Al-Mulk. Baca juga. Mengelakkan daripada siksaan kubur. Dan baca Quran untuk senang menjawab soalan. Akhirnya, khabar atau pemberitahuan yang tersirat dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami wahai Allah jalan yang lurus, jalan yang telah kau nikmatkan ke atas mereka itu yang bukan dibukai, iaitu bukan orang-orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Maknanya cerita kisah-kisah dahulu kala ni terdapat dalam ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami wahai Allah jalan yang lurus, jalan yang telah kau nikmatkan, kata mungkin siapa orang itu. Dan Quran sebut, ditafsirkan oleh Al-Quran, dia kata man yuti'allah wa rasulahu fa'ulaika ma'alazina alam ta'alihim min nabi musidiqin wa syurah salihin. Barang siapa yang beramal soleh, nanti mereka bersama-sama orang-orang nabi-nabi siddiqin, syuhada dan solehin. Barang siapa yang beramal soleh, nanti bersama para nabi siddiqin, syuhada dan solehin. Itu sebabnya kita kena beramal. Apa dari dia kata man amila solehan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim min siddiqin wa syuhada salihin. Barang maksudnya barang siapa amal soleh, dia ni orang beriman, laki-laki atau perempuan, maka dia akan hidupkan hidup yang tenang dalam dunia. Gitu. Maksudnya kalau sekiranya kita beriman dan beramal soleh, beriman betul tanpa ragu-ragu. Ada satu imam
dia ragu-ragu, imam dia murtad, dia tak macam mana tak tahu, dia baca dalam internet ke mana-mana, dia kata hari kiamat tak ada, dia boleh berubah. Hidup lagi sekarang, sekarang bukan berlama dulu, baru lagi sekarang masih. Dia menganut pahaman macam tak percayakan hari kiamat. Sedih ke? Dia jadi imam dan dah masuk kumpulan, apa nama kumpulan tu, dia apa nama, akan menubuhkan sebuah bangunan, bangunan itu nanti kalau kiamat dia selamat, dia duduk dalam bangunan tu di Indonesia, di Pontianak. Ada dah orang muda, muda sangat tu. Dia orang mengaji, hafal Quran, boleh berubah. Tu, takut tu. Terbuku, terbukti Al-Fatihah memiliki lima dasar atau ciri utama seperti mana yang dipunyai oleh kitab induknya iaitu Al-Quran yang maha suci. Itu sebabnya Al-Quran, Al-Quran seluruhnya itu boleh diringkaskan dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkaskan dalam Bismillah. Bismillah diringkaskan dalam Ba. Itu. Pasal apa? Bimakan bimayakun. Dengan sebab akulah terjadi apa yang terjadi. Sebab akulah terjadi apa yang terjadi. Itu. Ba saja. Tapi jangan terlalu ceba saja pula. Maksudnya, boleh ringkaskan. Nabi itu. Itu sebab juga, satu hari Nabi kata, barang siapa nak tidur, baca Quran 30 juzuk. Berat tu. Tetapi Nabi kata baca Qulwahad 3 kali cukup. Itu maksudnya diringkaskan. Maknanya baca Qulwahad 3 kali sama dengan 30 juzuk Al-Quran. Pasal Qulwahad 1 per 3 Al-Quran. 3 kali 30 juzuk. Pahala tak samalah, seperti saja. Macam orang kata susu lektogen hampir-hampir menyupai susu ibu, tak lama kan. Pasal susu ibu kalau nak minum boleh minum terus, susu lektogen tak boleh, mesti dipanaskan dulu suam, boleh minum. Kalau susu ibu nak panaskan juga, ibunya kena jeram. Sama lah juga baca 30 juzuk Quran, tak sama 3 kali Al-Fatihah, tapi seperti seperti Ketiga, Al-Fatihah juga masyhur dengan sebutan As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Al-Fatihah kita baca berulang kali dalam setiap solat atau sembahyang yang kita dirikan, kerana sememangnya ia adalah salah satu rukun yang mendasari amalan solat. Surah-surah lain tidak memiliki kekuatan atau ciri terperinci sebagaimana Al-Fatihah. Itu kelebihan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ni, kita semayang benda pun kena baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak, tak sah semayang. Tu. Ciri-ciri yang surah lain tak ada. Tak sama ciri-ciri Al-Fatihah. Di sinilah letaknya keunggulan Al-Fatihah sebagai kalimah-kalimah yang mesti diulang baca dalam setiap solat fardu maupun solat sunat. Pasal kehebatan surah Al-Fatihah tidak ada tersebut dalam mana-mana dalam kitab-kitab yang lama-lama. Taurat, Injil, Zabur tak ada. Itu surah Al-Fatihah.
keempat al-kafiyah, iaitu perlengkap. Sabda sallallahu alaihi wasallam bermaksud Ummul Quran dapat menjadi ganti surah-surah yang lain, tetapi yang lain tidak dapat menjadi gantinya. Al-Fatihah boleh menggantikan surah-surah yang lain, surah yang lain tak boleh mengganti surah Al-Fatihah. Itu kelebihan Al-Fatihah. Itu sebabnya Al-Fatihah mesti dibaca dalam solat, semua solat, termasuk solat jenazah. Solat jenazah pun kena baca. Solat maya raya pun kena baca. Tak tinggal, itu kelebihan dia. Sudah menjadi suatu kemestian Al-Fatihah tidak boleh dibaca sebahagian sahaja dan ditinggalkan sebahagian yang lain. Allah SWT telah menetapkan ia dibaca sekaligus, tiada putus sama sekali sama ada di dalam solat maupun di luar solat. Fatihah terlihat ya, tak ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Assalamualaikum, tak ada, mesti habis. Atau tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada orang baca. Kalau orang baca, orang kata orang gila. Tak ada. Dia mesti dari awal sampai habis dan jangan baca tengah-tengah. Itu Fatihah. Surah lain boleh, Wadduha sabihis boleh, sanu qul ka fala tansah boleh, tak apa. Tapi dalam solat kena ingat, tidak boleh kita baca kurang dari 3 ayat. Sunat membaca surah 3 ayat. Inna ta'ina kan 3 ayat je. Itu sependek-pendek ayat. Yang Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar, Allahu akbar, makruh. Jangan membaca surah kurang dari 3 ayat dalam sembahyang. Al-wafiyah bermaksud yang menyempurna, telah ditetapkan kaedahnya dari awal lagi bahawa bacaan Al-Fatihah tidak boleh dimulakan di tengah-tengah atau di hujung, tetapi mesti bermula dari pangkal. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim in ihdinas siratal mustaqim, tak boleh, mesti dari awal. Ataupun dari awal sampai habis, jangan diputung tengah-tengah. Malikumuddin siratal mustaqim, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, itulah pangkalnya. Tetapi tidak boleh kita memulakan bacaannya terus dari Ar-Rahmanirrahim, Malikumuddin, tak boleh. Bagaimanapun surah-surah lain boleh kita petik bacaannya di tengah-tengah surah atau bahagian-bahagian tertentu yang kita suka dan hafal. Boleh. Boleh kita baca surah-surah lain, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sampai Al-Quran Al-Hakim, boleh. Astagfirullahalazim. Atau baca tengah-tengah. Wasyamsu tadi mustaqillaha, boleh. Dan tetapi kalau kita baca dalam solat, sunat baca bismillah. Walau baca tengah-tengah, sir. Baca sir, baca perlahan. Kalau kita baca dari awal bismillah, sabis baca bismillah. Kalau baca tengah-tengah, sanu kedua kafalat nasa, sunat bismillah sir perlahan. Kalau kita baca tengah-tengah. Ya. Sunat kita baca bismillah kalau dibaca tengah-tengah. Kalau kita nak baca ke setengah-setengah imam hafal Quran, dia baca tengah-tengah. Sunat membaca bismillah kalau dibaca tengah-tengah, dibacakan sir perlahan. Itu ya.
Seterusnya, secara ringkas, sebahagian nama-nama lain yang dikaitkan dengan Al-Fatihah ialah Al-Asas, Al-Kanz, dan banyak lagi. Suratul Nur, Suratul Syifa, Suratul Doa, Suratul Munajat. Maknanya Al-Fatihah ni nama pun banyak, macam-macam nama, termasuk Ad-Doa, An-Nur, Al-Munajat dan sebagainya. Itu kelebihan surah Al-Fatihah. Jadi setengah-setengah orang baca Al-Fatihah ribu-ribu kali baca. Ada kelebihan-kelebihan yang ditentukan, ya. Kita ambil keistimewaan Al-Fatihah pula. Para ulama sependapat bahawa surah Al-Fatihah adalah surah paling mulia yang pernah diturunkan kepada umat manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, aku telah diberikan Fatihah, Fathatul Kitab, surah Al-Fatihah dari bawah arasy Allah SWT. Nak cerita kelebihan Al-Fatihah, Nabi mendapat wahyu Al-Fatihah itu di bawah arasy. Itu kelebihan. Surah Al-Fatihah ini antara lain memuji dan mengagungkan zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan kita tentang adanya hari pembalasan, mendidik insan nilai-nilai ikhlas dan ihsan dalam beribadah, memohon keimanan, mohon kurniaan jalan yang lurus dan benar, bukan jalan yang terpesong dari landasan yang tidak, yang telah Allah SWT gariskan. Surah Al-Fatihah, surah yang ikhlas, menuju kesatuan Allah SWT, meminta Allah Taala semata-mata dan minta jalan yang lurus. Tidak ada surah-surah yang lain yang mengandungi doa. Itu saya sebutkan lepas. Maknanya, kalau kita baca Al-Fatihah, Allah akan jawab. Hamidani abdi, Tuhan, hamba aku memuji akan aku. Maknanya itu sebab kita baca Al-Fatihah, jangan tergesa-gesa. Bukan Tuhan tak sempat jawab, sempat. Tetapi adat, adab. Pasal Allah jawab tiap-tiap kalimah atau ayat yang kita baca, Tuhan jawab. Itu baik bayangkan. Sesungguhnya apabila kita dalam solat, Tuhan jawab. Membaca Al-Fatihah, Tuhan jawab dalam solat. Doa yang kita minta, Tuhan makbulkan dalam solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami tolongkan. Ikhlas betul-betul mengaku di hadapan Allah Taala yang kita menyembah dia dan kita minta dia. Paling utama dan agung, Imam Bukhari
Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan lain-lain meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Ma'ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ketika aku sedang bersalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku. Setelah selesai aku mendapatkan baginda, kenapa engkau tidak segera datang kepadaku? Aku menjawab, aku sedang bersolat, ya Rasulullah. Kemudian baginda berkata, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian baginda memejamkan menambah, akan aku tak nampak ni, akan aku ajar engkau setengah sebesar-besar surah dalam Al-Quran sebelum engkau meninggalkan masjid ini. Ketika aku ingin beredar, baginda memegang tanganku, lantas aku berkata, ya Rasulullah, jelaskan padaku surah yang engkau maksudkan itu. Rasulullah menjawab berkata, ya, surah itu ialah 7 ayat yang berulang-ulang induk Al-Quran Al-Azim yang diwahyukan kepadaku. Nak cerita pendeknya sebenarnya, ceritanya panjang, pendek. Nabi nak cerita bahawa apabila Nabi panggil dia, dia sedang semayang, dia tak jawab. Langkanya bila Nabi panggil, orang tengah semayang kena berhenti. Sama juga kalau kita semayang sunat, mak kita panggil, kita kena berhenti. Undang dia. Kita dengar sejarah dalam Isra Mi'raj. Mak dia panggil, dia tak menyaut. Dia kena dianggap sebagai menderhaka pada mak dia. Kita tengah semayang sunat, mak kita panggil, kena berhenti semalam. Itu undang. Tapi Nabi semayang fardu, kena berhenti juga. Pasal Nabi panggil, Allah panggil, kena berhenti. Nak cerita Nabi, kata, aku diturunkan Quran Al-Fatihah merupakan surah yang paling hebat. Itu nak ceritanya. Itu latar belakang. Sebenarnya nak cerita bahawa satu hari dia tengah semayang, Nabi panggil, dia tak menyaut, Nabi marah. Dan Nabi sebut, tadi Quran turun, Al-Fatihah turun pada aku sebesar-besar hikmat yang Tuhan turunkan kepadanya. Itu maksudnya. Jadi kita berhenti, dah tak nampak lah. Sambung mula minggu depan. Tak nampak lah. Dah tak nampak mata. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.